senyum sendiri. Segala tingkah lakumu di kepalaku merenung ke bintang-bintang, terdengar suara-suaramu biar jauh di mataku namun tetap di hati. Aku di sini. Alright, cantik. Cantik, cari tepi. Lagi tepi lah, Mahali Jasuli, lagi tepi. Ah, nah, itu dia. Itu dia. Cantik. Ah, ingat siapa tu? Ronaldinho tu. Kemat. Oh, Kemat. Abang. Oh. Abang, slowkan TV. Cantik. Abang. Slowkan sikit. Abang, yang? Slowkan sikit. Pagi sayang dulu. Sayang, slowkan TV, please, sayang. Cikgu, saya faham ini maknanya burung jatuh dalam batu. Ya Allah, kan tadi dah tunjuk 10 kali dah rasanya aku tunjuk tadi. Kan? Buat je lah macam mana cikgu tunjuk. Kan senang. Ni, ni, ni. Sini, pergi sini, pergi sini, sini, sini. Sini. Sama je. Okay. Ya? Ya, faham. Eh. Kenapa ni? Ha? Tengok macam tu benda tu. Step apa tu? Zapin. Tak ada cikgu. Ina ni lapar kan? Sebab semalam kan cikgu Sal dia masak nasi goreng. Sedap gila tu. Sedap cikgu. Keedahnya lapar lah ni. Masa tak cakap awal-awal? Cikgu masak lah ni. Ha, boleh juga. Ya Allah, cakaplah awal-awal senang. Cikgu ni terer tau bab-bab masak ni. Cakap je nak telur mata, kebau mata kucing, nasi ayam, nasi goreng. Apa benda semualah nak cikgu masak lah ni. Eh, boleh, boleh. Ha, tunggulah cikgu masak ya. Okey. Allah, cikgu. 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 Cikgu, bangun cikgu. Cikgu. Azmi cikgu. Cikgu, bangun cikgu. Ilah Allah, sayang. Sayang, ayah kenapa ni? Kenapa? Kenapa, cikgu? Kenapa? Tunggu. Ha? Ilah Allah, ayah dah cakap dengan you. Jangan terjebak sangat. Tengok you pengsan pula. Ilah Allah, sayang. Janganlah pengsan. Tepi sikit, Siti. Siti nak tepi sikit. Sayang, ilah Allah. Sayang, bangun sayang. Sayang. Okey, tak apa. Okey, Siti dengan Inah pergi balik dulu. Asma cikgu nak bawa cikgu ke hospital, eh? Okey, pergi dulu. Okey, cikgu. Pergi cepat, okay. Sayang. Ya Allah. Okey. Kau tengok apa dah jadi dekat you. La ilaha illallah. Sayang, bangku sayang. Okey, balik dulu ya. Sayang. Dalam hidup ni ada you je ya. Kita ada orang lain ya. Pelakon wanita terbaik tahun ni, you angkat tau. Jadilah dia orang dah balik. Kau ini satu lagi kan? Hey. Apa dia? Kawin satu lagi. Bukan main dia tadi kan sejam. Alah, mana dia? Kawin satu lagi ya. Biasa dia ya. Tiba-tiba yang saya nak pencet. Sayang. Ya. Sini jap. Apa dia lagi? Sinilah, eh? Sini jap. Kejap je, meh. Alah, apa dia yang? Tada! Apa ni? Ya Allah. Surprise untuk you sayang. Kalau you tak sedar, hari ni dah 6 bulan 29 hari tau you jadi wife I. Ya, bukan setahun sekali je ke celebrate? Ini dah 2 kali. Itulah. Banyak sangat nak cerita Melayu. Cuba nak cerita orang putih. Setahun 2 kali tau. Walaupun air hitam, tapi love eye macam Mak Saleh tau. So sweet. I love you. Love you too. Besarnya, ya Allah. Apa benda ni, ayang? Surprise. Surprise. Sekejap. Tapi kan kalau dulu, ayang bagi I. Dia apa? Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam ayang.
Ayang? Cari apa? Cari ayanglah. Ayang kan dalam generasi ini. Oh. Ayang, pandang depan. Pandang kiri. Kiri lagi ya. Apa lagi? Bukalah. Okey. Jaga, ada kata. Hei, apa yang ni buat macam tu? Ayang, for you sayang. I love you. Biasa dia ni tahu, I love you too. Ayang, gelap! Dah ingat, ayang. Ni, tada. Apa? Yang ini lagi lah best. Lagi besar apa gelang? Surprise. Buka eh? Buka lah. Buka eh? Hmm. Wah, susahnya. Boleh. Pelan-pelan lah. Lambat dah. Tara! Surprise tak, sayang? Alah, apa ni yang? Ini namanya The Magic Kuali tau. The Magic Kuali ni saya cakap dengan you, you nak masak apa pun you boleh masak tau. Kalau you nak masak ayam, jadi ayam. Nak masak ikan, jadi ikan. Kalau you boring-boring, kuali ni bukan untuk masak je. Kalau saya pergi kerja, you kat dapur seorang-seorang, you boleh main cak-cak tau. Cak, senyum sayang. Alah, com. Ya, nak lagi best sayang. Saya beli kuali ni, saya dapat pula buku resipi masak. Dalam ni ada 100 resipi masak sayang. Tolong masak satu sayang. Saya tak minat. Ayah tahu kan saya tak minat. Lagipun saya busy pagi pergi sekolah, petang ke sekolah, kadang-kadang malam ada tuition. Ni pun banyak buku yang nak menanda ni. Ayah, tolonglah. Busy. Ya. Ibu banyak kerja betul timbun buku nak tanda. Masak. Ayah tak habis. Ya. Ini tak fikir ke? Penat tau saya cari kat online tau benda ni. Tolonglah, ya. Sekali je masak itu, ini saya nak kasih masak, ya. Tolong. Ya. Ya, masalahnya sayang ni tak pandai nak masak. Apa benda ni? Masak ke tak? Ya. I kepik pada air. Nak masak tak nak? Ayang. Aduh, ay. Sakit kepala lah air macam ni. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa benda? Kenapa dengan you ni? Ayang, you tengok tulisan budak ni. Cakap ayam lagi cantik daripada tulisan budak Hana ni, tahu tak? Ya Allah, huruf A dah macam huruf apa benda. Aku tak faham. Macam mana saya nak latih budak nama Hana ni jadi cemerlang, terbilang, terapa benda semua ni? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Okey. Makan, eh? Masak sedap lah, Bi. Macam chef. Ayah rasa macam nak kahwin lagi hari ni juga. Ayah tahu. Sebab tu ayah bangun pagi masak untuk you. Seusah kalau dah kahwin, nanti ayah masak tu hari-hari. Make sure you kena habis, kan? Mestilah. Nak bagi gemuk sikit badan tu. Cakap orang. Macamlah orang tu besar sangat. Comotlah. Alah. Ya, sebab ni. Nak mengadu. Patutnya kita yang nak main-main dengan dia. You pula. Papu. Cepat. Ayang. Ayang. Luk. Punya apa? Tiba-tiba pula ni. Tekak gatal lah. Ibu punya lidah cik baik. Masuk pen. Ngam-ngam rasa macam kena gatuk. Alah. Sayang. Jom kita pergi makan, sayang. Dia pun tak nak masak. Kita makan kat luar, sayang. Jom, cepat siap tau. Saya tunggu tau. Semua cakap. Ya. Ya. Selamat. Ya. Aina. Nanti dah tahu macam cikgu lah pukul 9. Eh? Apa tu soalan PMR yang tahun lepas cikgu suruh praktis dah buat dah ke? Jumpa kat rumah je lah nanti ya. Okey, bye.
Macam-macam. Mambo cikgu. Sampai malam murid kau. Diri mak. Alah ya, dah nama pun cikgu. Orang kata apa tau yang? Guru ni ibaratkan macam lilin ya, lilin ni. Bakar diri sendiri tau. Ya, asal tiup. Beli nampak? Saya tak nak itu bakar, Ayang. Alah, Ayang ni. Susui, Ayang. Sedap kan makan kat sini, Ayang? Kan? Tak? Tapi, Ayang. Ayang rasa kan lagi sedap kalau you yang masak benda ni semua. Sedap macam ni. Ni yang malas ni, Ayang. Berapa kali nak cakap? Ayang tak reti masak. Dah cerita pasal benda lain lah. Ya. Ayang sebenarnya malu tu, Ayang. Toki kedai ni sampai dah kena kita tu, Ayang. Bila nak belajar masak ni? Ayang ni, lupalah ni. Ayang ingat tak sebelum Ayang kahwin dengan Ayang buat apa? Siap buat gaya tatanik macam ni kan? Ayang malu lah, Ayang orang tengok. Yalah orang tengok. Ayang kata apa? Ayang kata Ayang nak sehidup semati dengan Ayang kan? Nak terima kekurangan Ayang kan? Sekarang ni yang kekurangan Ayang tak boleh masak, Yang. Yang, tak baik cakap macam tu tau. Kenapa pula? Itulah kelebihan you. Bini orang lain semua itu masak. Bini orang lain tak itu masak, Ayang. Sayang kita dengan Ayang. Yelah. Ayang pernah rasa tak? Garpu ni terpacak tepat kat dahi. Ayang tengok malu, Ayang. Ayang nak sebab, Ayang. Izzat, ni kau kena design betul-betul tau. Ha, ni. Bilik Datin ni, aku nak kau design betul-betul Vogue sebab Datin dia nak yang Vogue betul-betul tau. Faham. Okay, trust lah aku. Kau ni macam trust aku pula. Okay. Parfumnya design mak kan selalu nyepi. Macam kita ni bawa kerja kat sini je. Kau ni Ferry. Kau ni aku nak langsir ni. Langsir ni aku nak kau pilih colour yang betul-betul. Colour pun yang colour yang bukan-bukan. Yang kau letak colour pink pula. Kau rasa colour apa? Colour jengking. Kau tangkap dalam jengking tu, kau susun dari atas ke bawah. Biar orang tua tu kena sengat. Kita pula ditanya. Aku cakap maksud dia konsep. Konsep apa tu? Konsep dia modern. Okay. Modern. Faham semua? Modern. Cantik. Okay. Kalau dah faham, jom aku lapar. Jom, kita makan. Dah. Dah masak, you all. Amboi, masak. Okey, tak apa. Wife aku pun masak. Kau pun tahu dia tak bagi aku makan kat luar ni. Tapi dah sebaiklah bekal aku tertinggal. Masak lemak cili padi. Mak ai sotong masak hitam. Pecah lele. Ayam goreng. Sempat pula kau masak benda ni pagi-pagi, Sempat tak sempatnya. Pagi tu kita bangunlah. Aku dengan dia ngantuk ni masak ni sebenarnya kan terbakar tau. Kau cuba rasa ni, mak aku cakap dia ambil resepi ni dia turun temurun daripada moyang aku something lah. Cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia. Terbaiklah. Kan. Aku percaya. Tapi kan ya, bini aku masak lagi sedap ya. Betul, bini aku kalau masak ya. Okey, kau bayangkan kau suap dia masuk dalam mulut. Kau bayangkan. Bom meletup sebab telinga kau pun kau tak sedar ya. Singa lalu. Kau boleh. Hai, dia nak kau bayangkan singa lalu sekarang. Hai. Nampak singa tu hai balik. Punyalah sedap bini aku masaknya. Kau yang makan, singa tu rasa sedap, ya? Aku cakap betul. Bini aku kalau masak, daripada air tangan isteri tu, barulah ada berkatnya rumah tangganya. Bestnya kau. Untung kau dia, untung. Untung dapat bini pada masak. Masak kau perlu kasih sayang dia pun. Untungnya. Itu baru cerita yang best makan je tau. Belum cerita yang best lain lagi. Kalau korang nak tahu, kau kahwin lah. Cakap-cakap banyak tak guna juga kan? Dia nak ajak. Dia nak suruh masak untuk kita orang. Dia pun nak makan juga. Bila? Boleh? Nanti aku bawa kau datang rumah aku, kau makan bila aku masak. Baru kau tahu. Kelah tak sah. Tak ada makan. Tiba rasa berpeluh. Ha?
Ayang buat je lah. Ayang bukan tahu pun. Alah, Ayang. Tolonglah, Ayang. Benda senang je, Ayang. You tinggal masukkan kentang ni. Fishball dengan daun sup sikit. Gula sikit, garam sikit. Ayang, tolong, Ayang. Eh? Ya, Ayang siapkan je lah. Senang, kan? Ya. Eh, Ayang, tolonglah. Cepat. Ayang buatlah sendiri alang-alang tu. Siapkan terus. Ayang tak mandi lagi. Belengas dah, Ayang. Nampak ha, dah belengas dah. Ayang buat ni je. Ni campak kentang. Ini fishball dengan gula, garam sikit dah, eh? Alah, you settle. Ayang busy banyak kerja ni. Ayang nak mandi. Ayang dah melekit, Ayang. Mana ada? Nampak? Ha. Ha, tak cakap. Tahu pun. Ayang, 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 Ayang! Oh, macam mana? Kualiti. Okey. Masuk fishball. Masuklah semua. Fishball. Masuk fishball kentang. Masuk. Senang je. Okey. Lepas tu. Itu sikit je, sikit. Sikit. Lepas tu. Apa lah yang ni? Tak sentuk. Ya Allah. Janji tau, jangan bagi tahu Ayang tau. Please. Ya Allah. Ya Allah. Okey, okey. Kena buat ni. Kejap. 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 Suruh. Okey, suruh. Yang! Ayang! 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 Dah masak? Ya, Ayang ni. Dah siap dah. Ni hati Ida. Memang makan. Ooh, cantiknya nampak. Ooh, pandainya bini abang masak. Alah, ayah yang suruh letak tu letak ni semua kan. Simple je. Siaplah. Makan, makan, makan. Eh, sayang, tak nak makan sekali? Ah, ayah dah kenyang dah. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Thank you Allah for food and drink. Mau makan ya, eh? Ooh. Bismillah. Saya teringat cerita Pilihan Beli lah, Yang. Kenapa? Entah, tak tahulah. Tiba-tiba saya teringat. Kenapa? Kenapa? Kenapa, Yang? Yang, berdesing, Yang. Kenapa? Tak tahu apa. Apa masak apa ni? Eh, hey, I buat macam you suruh lah tadi. Letak tu, letak ni sikit. Eh, hey, letak tu, letak ni, letak tu, letak ni. You tahu tak apa yang you letak ni boleh buat air kena darah tinggi, Yang? Ya Allah, Akbar. Ha? Macam mata air kau terkejap tau jatuh. Halo. Assalamualaikum, Farid. Ya, yeah, kat rumah, Farid. Aku dengan bini aku lah. Kau pun tahu aku mana boleh jauh. Ah, cantik juga tu. Kau tunggu je lagi aku datang, eh? Waalaikumsalam. Yang kenapa, 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 kenapa? Farid, 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 Farid. Dia ajak saya tengok bola, Yang. Dekat mamak. Nak ikut? Eh, tak nak lah. Saya bukan minat bola pun. Hmm. Janji, jangan balik lambat. Ha, tapaukan untuk saya sekali. Tapaukan bola? Apa pula? Tak apalah mi goreng ke nasi goreng. Eh, janji? Janji. Jangan nakal. Ya. Oh. Hati-hati, Tata. Okey, sayang. Tata. Bye-bye. Ayang! 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 Kenapa? 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 Eh, kenapa? Kenapa? Nak salam?
Geram pula. Nak sandang kanan ke? Nak sandang kiri? Jangan pula tangan kiri kanan lah. Kenapa tak sandang dua-dua? Kenapa? Dua-dua ni kan saya yang punya. Cucuri. Ini dia. Tentang. Sikit lagi. Mana? Okay, terima kasih. Oi, laparnya? Lapar juga. Aku makan tengah hari tadi. Ini aku tak makan dulu tadi, balik. Tak. Rania masak, kenyang lagi. Sino tak masak? Masak? Cuma ni lah, cikgu kau tahulah banyak ni dia. Jadi tu yang makan kat luar tu. Ah, ini. Kau ada bangun kenapa? Tu ada. Aku aku sebenarnya ada benda nak bagi tahu kau. Tapi aku sebab salah tu. Benda ni dapat lah. Benda. Tak, aku... Okay, aku cakap dengan kau, kau jangan terkejut tak? Takatlah. Benda. Dia sebenarnya dia... Eh, tapi kalau aku cakap ni kau jangan kejut tau. Macam ni kau ni. Esok pukul 2 aku nak kau datang rumah aku. Ah, aku ingat berbenda lah tadi. Aku nak kembali ke satu pun. Ha? Nama suami Cik Rahani ya? Saya. Cuba saya tengok. Ambon, manis. Kurang kau lelaki sendiri tak diaga. Macam tu lah. Akan suami saya. Siapa namanya? Jamil. Saya. Nama suami saya Jamal. Waalaikumsalam, ayah. Kenapa? Lapar tau. Alah, okey, sorry. Makan dulu. Bau sedap ni, ayah. Sedap, mi goreng mamak ni. Tak, ayah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap? Sedap. Yang, esok kan? Farid ajak kita pergi rumah dia, ya? Dia nak kahwin lagi satu. Farid nak kahwin lagi, Yang? Ya. Yang kesiannya, Yang. Yang setuju ke? Tak tahulah, Yang. Kesiannya Rania, kan? Tapi, untung Farid. Rania pun untung juga. Untung apa pula? Dapat payung emas lah awak ni. Awak tak nak payung emas, ya? Kan? Payung emas, ya? Bagus juga cakap sayang tu payung emas, ya? Payung emas! Ya! Tak berani cakap payung emas! Tanya je kalau tak nak apa. Cakap. Tanya. Yang, payung kita kat mana, Yang? Takut esok nak hujan. Tak. Takut esok hujan lah. Ambil payung siap-siap. Aku takut. Apa Abang Pandang? Apa Abang Pandang nak kata kita queen control lah tu? Kata kita lah laki kita. Kita semua tak salah. Laki kita yang salah. Iyalah. Ayang, bangun ya. Matahari dah naik dah ni. Ayang. Ayang, gini. Bangun. Bangunlah. Kita nak pergi rumah Farid, kan? Ayang, bangun. Ngantuklah, Ayang. Ayang. Api dah padam. Sayang ni. Ni api, Ayang.
Allah. Happy anniversary, Ayang, yang ketujuh bulan. Semalam 6 bulan 29 hari. Hari ini 7 bulan. Sweet, Ayang. You. Thank you, sayang. Love you. I love you too. Dah, tiup. Ayang, nanti. Ayang tak gosok gigi lagi, kan? Biar Ayang tiup, eh? Sweet lah sayang ni. Thank you sayang. I love you. I love you too. Dah pergi siap. Nak pergi rumah Farid kan? Hey, Farid pukul 2 lah. Yang awal ni nak pergi ni. Alah biarlah, tak apalah. I nak borak dulu dengan Rania. Nak sembang-sembang, nak tanya dia macam mana dia boleh izinkan Farid tu kahwin dengan orang lain lagi satu. Tak payahlah nak sibuk lah orang yang. Tak payahlah. You kalau pergi awal-awal ni, dia ibarat macam you menempah maut yang. Ha. Ayang, apa pula cakap macam gitu? Tempah-tempah maut pula ni. I tak kisah. I dah bagi tahu you. Ikut you lah. Tak apalah. Dah pergi mandi. Betul. I mandilah, eh. Ha. Ayang. Kenapa, Ayang? Yang? Kenapa, Yang? Tawanya. Tawa, Yang? Macam mana boleh tawa pula ni? Taklah. Cuba saya senyum sikit. Manis. Ayah. Mencari. Yang. Kenapa, Yang? Terkejut, Ayang. Yang. You tak menyesal ke nak datang awal ni? Taklah, Yang. Nak menyesal buat apa? Ayah okey. Tak, tapi betul. Ayah rasa tak sedap hati tu, Yang. Okey je. Ayah ni macam-macam lah. Tak sedap hati lah, menempah maut lah, api lah. Tak kisah. Ayah dah beritahu you. Ayah rasa je macam itu. Ikut you lah. Ayang. I love you, Ayang. Ayang, tengah drive ni. Buat macam ni. Pandai muka Ayang. Allah, apa Ayang? I love you too. Naughty lah Ayang ni. Yang, macam kita je, Yang. Tak ada pun orang lain. You lah nak tahu orang. Cepat, Yang, sampai. Belum siap-siap lagi, eh? Babe, Rania. Masuk. Masuk. Nak jom masuk. Babe. Kau sihat ke? Kau okey? Sihat? Alhamdulillah. Kenapa? Betul ke, Babe? Betul ke apa? Kau rasa muka macam macam ni? Tak adalah. Dia cakap Farid nak kahwin lagi satu hari ni. Betul ke, Babe? Mana ada? Sayang. Dia cakap apa? Kan kahwin menipu tau. Pukul kau? Tak adalah tak. Bukan. Hari ni, saya buat masak-masak saja nak celebrate. Nak tetap besar. Sebab saya pregnant dah 3 bulan. Ya Allah, Ayang. Ayang pregnant yang 3 bulan, Yang. Wow, tanya Farid. Alhamdulillah, pregnant dah bini kau 3 bulan. Alhamdulillah. Yang, you bila nak pregnant? Ayang. Dengarlah ni. Ni. Terlanjur kau sampai ni kan. Sebenarnya nak minta tolong. Adik saya cakap dia nak datang tolong masak. Tapi tak sampai-sampai, batang hidung pun tak nampak lagi. So boleh jom tolong masak. Jom. Ayang. Mak. Ha? Ayang masak. Jom. Gelak sayang. Api. Api apa? Tak ada apa. Kau nak cakap sorang-sorang, cakap dalam lelahan. Aku dengar. Rumah kau ada api? Ada. Bini aku tahu apa dia. Dah. Jom. Kita masuk main game. Ha? Aku nak fight ni. Dah lama tak fight kau ni. Banyak ke kau masak, Beb? Tak ada, tak banyak sangat. Yang berat-berat tu semua aku order dengan catering. Nasi biryani, nasi tomato sedap. Ni semua yang aku buat simple-simple je. Ni aku dah sediakan limau ada, bawang, tomato ni semua ada. Kau tolonglah buatkan. Macam biasalah, rempah-rempah tu semua lepas masuk garam gula tu. Alah, macam biasa kau selalu masak kat rumah kan? Aku nak naik atas, catering dah sampai. Tolong, eh? Beb! Ya, patutlah yang tak sedap hati, ya. Kau dah makin teru ni kau, Farid, sekarang. Farid, lama ya kau jemput ni? Tak ada lah, dalam satu bas lah. Kau nak gebuk lagi. Nak jemput satu bas lah. Nak kahwin lah, satu bas lah. Aku ada special guest lah untuk mana. Aku ada special guest untuk mana. Ni pun nak game aku ni. Ni pun nak game aku juga ni. Ini betul-betul. Okey, tengok lagi special guest tu. Tak payahlah main taker, ref. Orang macam ni tak patut ada dalam padang, ref. Come on. Jaffa on kepada Chef Wan. Chef Wan mencelah di situ. Di mana? Masih lagi mencari. Oh, tidak. Ungku Ismail. Tiba-tiba. Oh. Macam Allah. Macam mana ni? Okey. Betul ke apa aku buat ni hari tu? Itu ayam keras. Tak boleh. No! Ayah!
ni. Asin macam tak berubah ni. Tak siap apa pun kau kita. Babe. Babe, sebenarnya aku tak reti masak, Babe. Tak tahu masak. Jangan kuat sangat. Jangan beritahu orang tahu. Aku tak reti masak, Babe. Habis tu selama ni suami kau makan macam mana? Tak masak? Tak, dia makan kat kedai je. Kau tak ada masak sendiri. Aku tolong makan je, Beb. Oh, senang hidup kau, kan? Ya Allah, ni apa ni? Potong-potong bawang masuk dalam air ni. Kau masak apa ni? Okey. Kau boleh potong-potong? Kau pandai? Boleh. Oh, ya. Okey, macam ni. Okey, tak apa. Aku tolong kau. Aduh, macam ni punya. Mana tadi? Oh, ni. Kau sambung potong karet ni. Ya, tahu tak? Buang dulu kulit dia. Lepas tu kau potong macam ni. Lepas tu... Tak cukup ke ni? Ni cukup. Masalahnya aku jemput ramai orang. Ini apa benda pesen kau buat ni? Bawang kau potong masuk dalam air ni. Tak boleh. Tak boleh. Salah. Ni serai. Kau potong, kau tumbuk. Eh? Terima kasih. Assalamualaikum, Farid. Sorry, I lambat. Jam. Tak apa, I faham. I bukan panggil alasan, okey? Hai, Adi. Hai, baby. Baby. Kakak, ada orang kasih. Mesti baca. Siapa lagi? Okay? Tak tahu. Kau tak tahu? Tak tahu. Ada orang kasih. Cik, eh? Okey. Hey. Bangun, Di. Saya memang tak rasa. Bangun. Rania mana? Rania kat dalam dapur. Masuklah. Okey, masuk dulu. Okey. Mandi tu ada yang lebih cantik. Cantik tau. Kau jangan lupa tau. Bagi tahu bini kau, jangan bagi tahu bini aku. Dia ni ex-girlfriend aku. Kalau tak berserak nanti tau. Tak adalah. Rania? Ya! Hana! How are you? Good. You? Okay. I okay je. Kenapa lambat? Ingatkan tak datang. Jam. Oh, ya ke? Ni. Kenalkan. Ini Nur. Ni Hana. Nur ni wife Adi. Duduk sekali. Tak apa. I nak pergi toilet sekejap. Sakit perut. Bawa-bawa dulu. Okay. Minumlah. Datang dia jauh kan? Mesti lapar. Minum. Ya, lapar. Aku buat tau. Ni. Bawa sini gelas kau sekali. Mana? Alah, baiknya. Jemputlah dia orang sekali. Dia orang dah lama dah minum tadi. Kau tak beritahu aku ya, dia ada sama. Hei, salah ke dia ada? Kau ni. Tak adalah. At least bagilah tahu kat aku. Oh, habis tu kalau aku bagi tahu? Tak ada apa. Cuma aku nervous sikit. Kau tak ada kena aku.
Nervous. Lain macam nampak ni mesti cinta lama dah berputik kembali kan? Tak adalah kau ni mengadu. Eh, dah jemput aku makan. Eh, dari tadi aku dah jemput kau makan tau. Makan, makan. Minum. Eh, ni. Cida ada kirim barang nak bagi dekat kau. Kau tunggu sekejap, aku ambil kat atas. Eh, duduklah dulu. Tak, aku takut nanti aku lupa aku ambil barang sekejap. Makan dulu, makan. Okey, okey. Aku cuik-cuik je. Makan sekali. Eh, aku tak tekan pun kena berlepas. Kau tak payah sama macam itu, Karib. Eh, kau macam seorang tak? Alah! Sekejap ni, aku nak ni tak? Awas atap tak? Pukul lah macam ni. Taklah macam ni. Hai, baby. Baby? Sorry lah. Saya dah terbiasa panggil baby tu. Baby, you sihat ke? Tadi kat luar tak sempat nak tanya. Masuk laju ke? Sihat, alhamdulillah. Ni cantik wife you, Cik Molly. Cantik kan wife I? Sama macam you. Cantik daripada dulu. Mata you, senyuman you, kata-kata you tak berubah. You pun sama tak berubah. Sama je macam dulu. Bila bercakap ayat manis je. Ngada. Anyway, I'm so sorry I tak dapat datang wedding you. Alah, tak apa. I tahu you tak sanggup tengok I kahwin kan? Taklah, I sibuk lah. Eleh. You lah. You sekarang kerja apa lah? Kat mana? I jadi spy. I spy you. Tu kerja I. Eh, serius lah you? Tak adalah. Mengada hari ni. Takkan nak spy you pula. Okey, ni. I ada buka kedai makan ni. Oh, you only restaurant sekarang. Hmm. You masak sedap kan? Nanti sesenang I datang makan, eh? Ya, datang. Anyway, ni kat I. Alright, I sekarang interior designer tau. You kalau nak design apa-apa, you call je I, eh? Ha-ha. I nak call apa ni macam ni? Hana Mariana. Maria. Oh, Maria. Ayang tengok apa tu? Mariang tengok lesen abang yang dah 2 tahun mati yang abang tak perasan yang bila 13. Ya Allah, kaedahnya 2 tahun lamanya yang. Kalau gambar ni tak panggil tadi abang tak perasan lesen abang dah mati. Besok kau pergi duduk kan, eh? Yalah. Ais. Milo ais. Sorry, coklat ais. Coklat ais. Yalah. Siapa pula ni, love-love? Hello? Siapa ni? Amboi garangnya. Ailah, ada putra. Lah you. Ai ingat siapa kacau ai tengah malam sini orang gila mana? Alah, sampai hati cakap orang gila tak macam suara ai ke? Dulu tiap malam ai call you. Ai dah lama tak borak dengan you, okey? Takkan nak macam suara you. Kenapa? Ada apa? hello mak. Ya mak. Ha. Mula saya balik mak. Ya mak, baik mak. Apa dia? Hello? Allah, putuslah, yang. Ya Allah. Tapi mak sebagai salam lah. You pun tahulah kampung ayang. Putus pula dah. Mak ayah sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Ya? Tu lah tadi nak bercakap, tak puas lah bercakap. You pun tahulah lain kampung ayang. Yang? Main game yang silang kata kalah. Hai, saya tak tanya pun. Eh? Taklah, saya tak nak you sangsi je dia bagi tahulah. Macam something wrong je you ni. Apa yang tak kena? Betul lah, main game kalah. Tu kenapa tu sorok handphone bawah bantal tu? Eh, mana ada sorok? Kalau sorok you tak nampak, you nampak kan bawah bantal kan? Tak sorok lah tu. Dah, yang, jom yang. Jom tidur. Yang, bawa apa ni, yang? Badan you ni. Kenapa? Something
Buruklah bau badan you ni. You tidur jauh sikitlah. I tak selesa lah. Kenapa dengan you ni selalu okey je, Penuk? Itu selalu ni, bukannya selalu. Bau badan you teruk sangat tu. Macam something wrong somewhere lah. I don't like. Jauh tau yang... Ya. You know nothing about love. Yang? Ya, Yang. Kalah lagi silang kata Ayang. Apa yang nak teka apa eh? Tidur, tidur. Buat apa lagi? Tak payah nak teka silang kata sangatlah. Tidur, tidur. Tidur, okey, Yang. Good night. Mana sikit? Oh, sorry, Yang. Mencari cinta kita. Hanya tak sia-sia kau tidur tadinya. Kari meletup, Mio. Dia kemah-kemah belakang rumah kat longkang tu nampak syak terdampak, dia tangkap. Tak apa. Jom kita pergi rumah Adi lah. Itu dia janji nak makan. Tak payah ikut sebab hari ni bini aku buat candlelight dinner. Dia, aku dengan syak. Bye. Di. Tak banyak, kau makan je lah. Kau tak cukup pula. Kau sebenarnya. Hi. Can I get this one? This one? No. The middle one. The beautiful one like you, really. Adi! Hi. You datang? I ingat you main-main je cakap you nak datang. Taklah, apa pula I main-main. Sepatah I berkata, sepatah pun I tak berdusta tau. Tolonglah, daripada dulu sama je perangai. Maknanya you tahulah. Saya daripada dulu sampai sekarang memang saya sama je. Ya, memang sama pun. Okey, so you nak makan apa? Sekejap, Ayang. Saya tahu you nak makan apa. Tak payah tengok. You boleh teka apa you nak makan? Of course, saya tahu you nak makan apa. Wow. 2 minit. Alright. Tengok-tengok je boleh. Alright. Tengok you pun saya kenyang. Terima kasih. Siapa nama? Ani. Okey. You pejam mata dulu. Ai. Pejam mata? Alright. Okey. Kejap. Okey. Now buka mata. Cantiknya you ni. Main-mainlah dia ni. Cepatlah rasa. Wow. Ikan tenggiri masak kari. Bau pun dah sedap dah. Bismillah. Kenapa you? Ada benda tak kena ke? Masih sangat ke apa? Eh, taklah. Okey. Habis tu? Cuma saya tiba-tiba teringat masa kita break off dulu lah. Saya minta maaf, saya tak boleh nak teruskan hubungan ni. Dia ambil balik cincin ni. Bi. Kenapa awak minta clash, Bi? Saya sayang awak. Saya pun sayang awak, tapi saya tak boleh. Okey, Bi. Kalau betul, macam mana awak cakap awak sayang saya, sekarang saya nak awak pandang mata saya, lepas itu awak cakap I love you. Cepat, Bi. Tak boleh. Mak bapak saya nak jodohkan dengan orang lain. Saya tak boleh buat apa. Nampak? Nampak itulah. Banyak sangat tengok novel, banyak sangat tengok TV, tengok filem. Senang-senang mahu Pak Yu nak kahwinkan you dengan orang lain. Dia tak tahu ke saya sayangkan you? Ha, Bi? Saya cakap dengan you, Bi. Saya sayangkan you, Bi. Bi? Baby? Baby? Saya sayang you, Bi.
You? Kenapa ni? Tak apa. You ni mengepek je. Sama dengan cinta kita dengan drama TV. Alah, you pun tahu. Masa tu saya muda lah. Saya tak matang lagi. So, macam mana dengan tunang you? Takkan sampai sekarang tak kahwin lagi? No, tak jadi kahwin. Tunang saya meninggal waktu 2 minggu sebelum nak kahwin. Kena demam denggi. Oh, sorry. Tak apa, it's okay. Maknanya you single lah ni. Cepatlah makan. Rasa kata sedap. Habiskan. Alright. Ambil ikan sekali. Okey. Sedap awak masak. Kan best kalau titik ayah dapat makan macam ni. Hai. Wife tak masak ke? Masak? Hai, Ella. Ella. Nampak? Nampak? Tak boleh nampak? Nampak? Pagi saya tunggu you. Sikit je, sikit je. Yang saya tunggu you kepala sikit je. You sedar tak you apa tu laki you tu, you tumbuh tu? Anak. Anak. Ini je. Ya. Bukan ayah. Senang anak. Pukul kepala saya. Ayah, bagi saya menang. Lambat you kan tahu why pukul you. Ya, ayah. Kalau tak ni ada. Betul eh? Bagaimana? Padam muka. Eh, Yang. Padam muka, Yang. Yang, apa you buat ni, Yang? Yang. Padam muka. Eh, Yang, sakitlah, Yang. Janganlah pukul kuat-kuat, Yang. Yang, apa you buat ni? I lucky you tau. You main pukul-pukul macam tu. Alah, dalam game je, Ayah. Tengok. Yang, tengah sikit nyawa I. Apa you buat ni? You ni? Habis, you sedar tak I lucky you? You buat macam ni? Habis, I ni? Lo? Lo? Assalamualaikum. Ayah, Farid. Sekarang? Boleh? Okey, aku salam. Jaga kita datang. Yang. Farid. Ajak aku lah. Aku ajak eh. Nak ikut? Lagi siap ajak. Eh, tak apa. You tak payah ikut. Aku nak keluar pergi tengok bola lah. You kan tak suka tengok bola. Mana ada siang-siang ni main bola? Bola malam je kan? Ni yang African Cup tu, Yang. Dia memang main petang, Yang. Memang dah tahu. Dia memang main petang. Betul. Game dia best. Ayang jangan tipu. Jangan melencong tempat lain pula. Pernah saya tipu you. Ni kalau you tak percaya, I call Farid lah. You cakap dengan Farid lah. Tak apa. I percaya, Ayang. Tak apa. Tapi janji, tak pau teh ais. Satu. Ikat tepi? Nak. Ikat mati. Kenapa ni ikat mati pula? Supaya tak ada orang lain dapat buka ikatan cinta Ayang pada abang. Alahai sweetnya. Rasa macam nak tumbuk tu betul pula, Yang. Pula tu betul. Abang pergi dulu, eh? Bye. Tata. Ayang. Kenapa? Bye-bye. Kedahnya aku yang menang. Wangi ya, Jo. You ni. Ni, you teman I ni. Wife tak cakap apa ke? Boleh ke? Dia tak kisah tau, wife I. Dia lagi pun dia sibuk. Budak-budak nak SPM sekarang. Dia buat tuition lah kat kampung. Okey. Kenapa you saya senyum? Baby. You tak rasa best ke kalau kita dapat macam ni tiap hari? Macam kita bercinta dulu? Tolong eh. You tu lelaki orang tak ada nak baby-baby. Duduk macam biasa. Bawa kereta. Oh! Adi mana? Adi? Dia bukan dengan you ke? Palak tak ada. Tak ada. Mana ada? Aduh. Okey sini. Okey, depan tu. Ayuh berhenti tepi, eh? Okey, sini. Kat sini. Ambil jap tau. Okey. Ambil ada yang kejap je. Okey. Boleh ke ni? Boleh, Bi. Jangan lama-lama tau. Yelah. Okey. Hello, Yang. Ayang, bagi tahu ai sekarang ayang kat mana? Cakap. Ai nak pergi jumpa Farid lah kan, cakap. You ai nak pergi jumpa Farid? Ayang tak payah nak tipu ai lah, ayang. Farid depan rumah.
rumah kita sekarang ni. Ayah cakap dengan Ayah. Ayah cakap dengan Farid sekarang. Farid, sini. Cakap. Hello, bro. Gulak. Woi! Ayah nak cakap apa sekarang? Ayah beritahu Ayah kat mana? Ayah balik sekarang. Balik sekarang. No! No! Okey, Ayah. Okey. Abang balik sekarang. Sorry. I nak minta maaf. Kenapa? I boleh teman you tapi I tak boleh hantar you. Bukan. I boleh hantar you tapi I tak boleh teman you. Kenapa? You ada masalah ke apa? I kena balik sebab kampung I pensan dekat wife. Wife I pensan dekat kampung. Oh, okey. Tak apa. Kalau macam tu, you drop I kat depan tu je lah. I naik taksi ke apa ke? Serius boleh? Boleh. Reverse, eh? Sorry. Aduh, hai. Macam mana aku nak jawab bini aku ni? Yalah, hai. Kau dah bersengal lah, Farid. Banyak-banyak tempat rumah aku juga yang kau datang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Yang, kenapa yang? Kenapa you dengan beg-beg semua ni yang? Ya Allah, you nak buat apa yang? Tak payahlah. Hantar ai balik rumah mak bapak ai. Kereta ai rosak. Kalau tak dah lamalah ai balik. Yang tak payahlah, yang malulah ai. Kenapa dengan you ni? Okey, ai cerita dengan you betul-betul. Ai memang nak pergi jumpa Farid. Tapi bila ai sampai kedai, ai call Farid tak dapat. Bila ai tunggu-tunggu dia tak datang, tiba-tiba Ismail datang. Ismail datang, dia ajak ai pergi shopping. Ai ikutlah dia yang. Okey, tak apa. Tak apa, you tak percaya, tak apa. I call Isma untuk you supaya you percaya. I call Isma untuk you. Call lah. Okey, I call. You tunggu. Hello? Okey, tak dapat. Tak apa. I call lagi sekali. You tunggu sini. I call lagi untuk you. Call lah. Okey, tak apa. You nak tengok. You tunggu sini, tak apa. You nak tengok. Okey, I call. Hello? Power bank yang? You ni kan? Ingat tau, ni last tau. Ini last saya percaya dekat you, ingat tau. Okey. Bawa bank masuk. Okey yang. Saya bawa masuk. Junjung bank tu. Yang. Cepatlah. Okey, yang. Ya, kejap hujan. Okey. Dah, sambung. Apa tadi? You ke? Takkanlah suami kau ada perempuan lain. Tak percayalah. Lagipun korang kahwin tak sampai setahun lagi pun. Tak, kau cakap macam ni kau ada bukti. Alah, Habib, bukti tu memang tak ada lah. Tapi aku tengok perangai dia sejak lu menjak ni macam pelik tau. Semacam je aku tengok. Ya ke? Tapi betul lah kan? Tak mustahil juga kalau suami kau ada perempuan lain. Takut. Hai, babe, kau cakap macam ni. Lagi buat aku risau. Aduh. Okey. Tak, aku rasa ni mesti sebab kau tak pandai masak. Kenapa kau tak pandai masak? Aku rasa kan laki kau dah nak pergi cari perempuan lain yang lebih pandai masak. Kau tu tak ada laki. Kau jangan main-main. Laki dia nak perempuan. Dia nak kita jaga dia. Jaga makan pakai dia, masak sedap untuk dia. Hari ini kau sumbat makan sedap. Kau tengok macam aku, macam mana aku jaga laki aku. Macam itulah. Yelah, babe. Tu aku tahulah. Senang cerita kau ajar aku je lah masak. Aku. Ku pandu, kula tua di lembah raya, ulang tayang silapku terus menerang jelas terbayang dan namun kini ku tahu ku salah. Tak rasa gelisah, memikir cara untuk memujuk kamu, apa cara pun.
rasa, walau jauh kan ku reda. Merah jingga sinar mentari depanku, terbentang luas lautan biru. Pagi hingga malam terus ku memandu, takkan henti ku mencari takdirku. Merah jingga lampu radio berkelip, lagu cinta mengubah hidup kau. 333 batu, takkan henti ku mencari takdirku. Dengan ini, Adinda ingin menjemput Kekanda untuk bersantap bersama Adinda. Marilah Kanda, marilah Kanda, marilah Kanda. Wow! Ayam? Dengar sini penduduk jelata. Betapa senangnya hati Beta. Karena hari ini, Beta dapat makan masakan istri Beta. Ya, binatang apa yang dimasak di Kanda? Kanda, maaf tersasul. Adinda ke Kanda. Ya. Binatang apa yang dimasak di Adinda? Ayam panggang, Kanda. Ayam panggang. Ya, mari kita santap ya. Marilah. Ya, ya, ya. Duduk, Kanda. Ya, ya, ya. Duduk, Kanda. Ya, ya, ya. Kita rasa ya? Ya, ya. Betul-betul bukan tapau ya? Sumpah, Kanda. Adinda masak sendiri bersama orang gaji kita. Ya. Orang gaji kita? Rania, Kanda sudah lupa ya. Oh iya, kita ada orang gaji, Rania. Ya. Oh, Rania itu orang gaji. Ya. Adinda suap ya. Iya. Istimewa untuk Kanda. Nganga. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya, Kanda? Tak terkata lidah. Lazat bukan? Kanda? Kanda? Air! Kanda? Singkir, singkir, singkir. Di sana, di sana. Kanda? 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 Dah tak payah kanda-kanda. Apa benda ni, Yang? Masak apa ni, Yang? Ha? Masam betul ayam ni masak. La ilaha illallah. Ayam mati bunuh diri. Masak! Apa ni, Yang? Sampai hati you cakap ayam macam tu. Penat yang masak tau. Budak-budak tuition semua kata ayam boleh masuk master chef. Mana you? Hey, you! How dare you? Ayam merayu. Ayam malas. Penat ayam masak tau. Yang? You makan. Yang? Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Okey, sama-sama, sama. Terima kasih, terima kasih. Hey, you! Ingat perasaan saya ke? Perasaan saja yang nak suruh you dengar. Sedap suara you. Thank you. You hari-hari makan kat sini, wifi tak masak ke? Masak. Wifi masak. Cuma yang kesianlah dia nak masak sampai malam. Jadi, saya suruh dia masak breakfast saja. Alah, sweetnya. Untung wifi you. Memang untung tau siapa dapat saya. You tak terfikir nak kahwin? Siapa saya? Soalan cemas-cemas lah you bagi. Of course, I nak kahwin. I nak ada baby, nak ada husband. Kalau jumpa yang baik, I kahwinlah. Itulah you tak tahu. I masih couple dengan you dulu. Sesaat pun I tak pernah curang tau. You dah start mepek. Dah makan. Tengok you tak percaya. Tengok you tak percaya I kan? Jaga. Pegang tangan. Jaga selalu hatimu saat jauh. Yang? Yang? Apa benda gelap-gelap ni? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, Yang. Kenapa you buat saya terkejut macam gini, Yang? Apa bendanya? Macam tak biasa pula saya macam ini, kan? Tiba-tiba ada karen pula. Tadi tak ada karen. Oh, patutlah saya naik tadi gelap je. Yang? Yang you balik lambat ni kenapa? You tahulah, Yang. Kerja banyak sekarang. I overtime. Interview
interior designer pun ada overtime. Pelik, pelik, pelik. Itulah saya cakap, you tak percaya, Yang. Tadi Datuk ni sibuk nak suruh saya deko tangga rumah dia dengan Datin tu. Dia nak saya deko daripada rumah dia sampai rumah anak sulung dia. Beb, nah, untuk kau. Siap pun. Siap bungkus ni, nampak tak makan sini? Eh, tak boleh. Aku kena balik cepat. Ada orang belajar masak kat rumah. Amboi, dia tukang masak sekarang ni. Dia cikgu pula. Ah, tak adalah. Aku buat sikit-sikit je. Dapat duit lebih, kan? So, macam mana life kau lepas kahwin? Best? Gila. Kau soalan apa kau tanya aku? Lepas kahwin, mestilah best. Syok tau. Ben, kau? Kau tu bila lagi? Kahwin dah cepat. Aku? Ha. InsyaAllah. Ah, adalah tu. InsyaAllah, Amir. Aku doakan cepat-cepatlah tu. Lagi jodoh kau sampailah tu. Actually, sebenarnya memang dah ada calon tu. Cuma, cuman nak cakap, nak cerita. Eh, saya nak cerita macam ni je lah. Nanti kalau aku nak kahwin, aku hantar kad kahwin kat engkau, kau datang, kau tengok siapa. Boleh tak? Asal kau tak boleh bagi tahu aku ni siapa calon-calon dia? Aku naklah tahu juga. Tak, sekurang-kurangnya macam ni. Kalau aku nak beli hadiah kahwin untuk kau, jadi aku boleh, masa beli tu aku boleh imaginekan muka suami kau tu macam mana. Kena kot, berkira dengan aku. Eh, nak bagi tahu. Tadi kan bukan kata kau lambat ke? Ya, aku dah ambil dah ni. Nak bayar berapa? Bayar lebih sikit. Eh, teruknya. Ni lah, mana lah ni? Ada duit? Tak ada, tak payah. Ambillah berapa? Tak adalah, aku saja je lah, tak payah. Dah pergi baliklah. Hello. Baguslah kedai ni free. Datang selalulah. Ya, datang selalu. Elok-elok, Win, eh? Haa, elok-elok. Bye. Bye. Okey, cikgu. Silakan rasa, cikgu. Tiup dulu, tiup dulu. Okey tak? Well lah. Ada peningkatan. Masakan kau dah bagus dah ni. Aku boleh bagi kau 4 bintang. Ya Allah! Eh, nanti tak payah nak excited sangat. Sabar. Nasihat belum habis lagi ni. Ingat, lepas ni kena praktis hari-hari. Baru kau tak payah nak menulis. Dah hafal dah, dah tahu dah. Nak masuk garam bila, gula bila, banyak mana semua kau dah tahu dah. Okey? Yelah, yelah, yelah. Tapi kan aku peliklah. Adi tu. Aku dah masak macam-macam untuk dia tau. Tapi dia makan je dia lawyer. Dia macam tu tau. Macam mana dia lawyer tadi? Macam tu. Ah, tak apa. Itu mula-mula. Dia tak biasa lagi sebab itulah dia wet-wet. Oh, nanti dalam lama nanti okeylah. Baik, cikgu. Terima kasih banyaklah, Bik. Sebab kau banyak tolong aku tau. Aku tak sabar ni nak masak untuk laki aku. Babe, kalau aku tambah gula sikit boleh tak? Masin sangatlah. Eh? Oh, ya ke? Kalau aku tambah air macam mana? Boleh? Okey, okey, okey. Thank you, babe. Thank you, thank you, thank you. Bye. Yes, yes, yes. Sayang! Abang dah balik. Makan. Eh, you buat apa ni? Masak. Masaklah untuk you. Wow. Ayah, lepas ni
ni you tak payah malu lagi tau dengan kawan-kawan you sebab I dah terima masak. See? Kak pelengkap tom yum special. Wow, tom yum ayam eh? Haa. Kita makan eh. Ni bukan dengan gunung ria itu kan, ya kan? No. Ayang, I dah tera ni. Ha, okay. Jangan main-main. Sedap tau. Allah, tak sangka dia. Hai. Thank you, sayang. Makan. Bismillah, bismillah. Bismillah, mama. Eh, you tak makan sekali? Tak apa, I nak tengok suami I makan. Nak dia. Sedap, eh? Okey. Ayang. Ayang. Yang, apa benda you masak ni? Hah? I masak tom yum lah. Tom yum kat kungkap. Kat kungkap apa? I tak tahulah nak cakap tak sedap. Sedap ada rasa. Tapi bila masuk je tekat, I rasa loya lah, Yang. Apa benda you okay macam ni? Gila lah dengan pandai masak, Yang. Baby. Baby, apa? Tisu balik tisu. Tisu. Ayang! Ayang! You cakap dengan saya siapa perempuan yang menghala ni? Baby-baby ni dengan you? Tak ada. You cakap dengan saya siapa perempuan saya tidak. Ini customer saya. Customer saya. Dia kadang-kadang dia tersalah tulis betul, Yang. Percayalah dekat customer saya, Yang. You jangan main-main dengan saya, tak? Yang, betul. Betul. Saya. You! Orang sebelah dia malulah. I percayalah dekat I. I sayang you seorang je. Percayalah. Ini customer I. Dia memang kadang-kadang salah type. Percayalah. I tak percaya. Ya. I tak percaya you berbaby-baby dengan perempuan tu. I masak sedap-sedap untuk you tunggu you balik. You dua kan I? Tak, sayang. Oh, ada baby lain. Ya. Sayang. Yang. Yang, tunggulah dulu. Yang. Yang, la ilaha illallah kalau terjatuh air tadi, Yang. Yang, bukalah pintu. Ayu tipu. Ayu tahu tak? Ayu masak penat-penat untuk you. You buat ayu macam ni. Oh, you curang lah, ayu. Yang, taklah. Ayu tak curang dengan you lah, Yang. Tu customer ayu. Kalau nak projek memang macam gitulah kena layan dia. Ayu tak percayalah, Yang. Ayu nampak sendiri apa. You berbaby-baby dengan perempuan tu. Hati awak macam ni kan? Yang, I tak... Alah, I baby tu terpanggil je, Yang. You pun tahu, Yang. I buat ni semua untuk you juga. Yang, I sayang you seorang je. Dalam hati I ada you seorang je. Tak percaya you belah lah dada I. Yang, you tengok lah. Yang, you keluar, Yang. Belah dada I tengok, Yang. Yang. Yang, bukalah pintu, Yang. Dah maghrib dah, Yang. Yang. Okey, saya mengaku dengan you. Hana tu dulu memang ex-girlfriend I, Yang. Tapi sekarang I dengan dia tak ada apa-apa, Yang. Percayalah dekat I, Yang. Yang. Baik. You dah maafkan I, eh? Indulah tu. Sayang. Tak payahlah suruh-suruh lagi. Sayang. Yang, sudahlah, Yang. Penat saya cari you ni. Keluarlah, Yang. Ai cakap betul, ai main-main je pasal baby-baby tu, Yang. Yang, keluarlah. Ai janji ai tak buat lagi, Yang. Mencari cincin kaki kita. Ih, sampai hati tau dia buat aku macam ni, babe. Dia duakan aku tau. Sabar. Aku faham perasaan kau. Sabar tau. Dahlah nama perempuan tu Hana sama macam nama anak murid aku. Ha. Hana? Asal kau kenal ke? Kenal? Oh, patutlah. Takdelah, takkanlah tak ingat. Perempuan tu kan ada datang rumah ni masa aku buat makan-makan tu. Itulah Hana, lupa. Ya Allah, yang tu ke? Ha, yang tu. Ha,
ingat pun. Ni aku nak bagi tahu kau. Hana tu ex girlfriend Adi. Ah, kita orang dah kawan lama dah masa dekat kolej dulu. Ya Allah, Bi. Ya Allah, patutlah selama ni aku masak dia cakap tak sedap. Ah, handphone taruh bawah mantal, cakap main terkesilang katalah semua dia cakap aku cinta pertama, cinta tak akhir ni. Rupanya sebelum ni ada perempuan lain lagi. Ah, hati lelaki kan. Hati lelaki memang macam ni tau. Tapi aku nak bagi tahu kau satu benda, kau jangan marah eh. Cakap je, cakap begitu. Oh, antuk sayang. Kenapa kat sini, Nau? Biasalah sayang, hal rumah tangga. Oh. Okey, tak okey. Aku tak ada. Kau jawab cakap aku tak ada. Alah, kau lah jawab. Jawablah. Ha. Hello, Farid. Aku nak minta tolong kau ni. Tahu dah apa kau nak aku tolong. Kau tahu? Ya. Sayang. Sayang, sayang, sayang. Gelilah. Ya, janganlah macam ini, baliklah. Yang malulah Farid tengok, Rania tengok sayang. Takkan nak tidur sini, baliklah. Eh, pergilah cari anak tu, cari air buat apa? Tapi kau cakap lagi, mau bagi. Okey, ya. Okey, I mengaku memang I ada mesej dengan dia, tapi I mesej biasa-biasa je, I kawan je, ya. Baliklah. Tak apa, I settlekan. Ikutlah laki you balik. Mungkin betul lah tu. Dia gurau-gurau je. Dia memang tak ada feeling cinta pun. Sama je macam I dengan husband I. Dia pun sama. Penam gatal ni. Ha, tapi tak ada apa-apa pun. Kita gaduh-gaduh, pujuk-pujuk, settle. Alah, biasalah lelaki. Ikut je dia balik. Dia balik. Betul ke, babe? Betul. Betul. Tak ni, no. Aku saja kau baliklah sekarang. Ya. Tengok aku dah kerana macam dongak macam ni. Habis tu siapa suruh kau dongak? Tak, no. Tak macam ni, okey. Kalau dia buat hal lagi, kau cakap aku. Aku hentak kepala dia. Ha? Ha, nampak cocok mata dia? Nampak tak tu? Kau dengar apa aku cakap? No. Dengar ke tidak? No. Ha? Dengar ke tidak? Ha? Kalau pandai-pandai makan, pandai-pandai. Simpan yang kau buat hal macam ni, kenapa? Kau nak betul. Simpan apa? Simpan apa? Ayang, jumpa kat rumah. Now. Dia dengar lagi. Sayang. Now. Okey, sayang. Okay, sana cepat-cepat. Now. Tak nak. Sana, sampai. Sayang, jom naik. Now. Abang, mari turun sarapan. Ui, sedapnya bau mi goreng ni, Yang. Bau telur goreng ni pun sedap, Yang. Pandai si abang masak. Tak payah nak puji sangatlah. Kalau I tahu you berhubung lagi dengan Hana tu, siap. Eh, ni nak bersongkok bagai ni nak ke mana ni? Eh, hari Jumaat ni. Ni semalam Jumaat lah. Yang ini kenapa tak pergi sekolah hari ni? MC. Bismillah. Ha, ha, ha. Lawyer lah tu, lawyer lah tu. Tak, yang. Macam sini lah. Masak sedap. Ha, ada rasa, saya suka. Kalau you lawyer lagi, saya tak nak masak sampai bila-bila, eh. Ha, buang lah tu. Tak, yang. Saya tambah. Satu lagi. Saya sign eh. Kahwin satu lagi? Ai tak nak sign. Ai tak nak sign. Ai tak nak sign. Yang tak payah ajik. Jadi you tengok kat bawah tu semua orang dah datang, Tok Kadi dah datang, adik-beradik ai dah datang. You sign jelah yang. Ai kalau boleh perkahwinan ai yang kali kedua ni, ai nak dia jadi sweet memory dalam rumah kita ni yang. Sweet memory.
Ayah nak kahwin dengan siapa ni? Okey, okey. Saya kenalkan awak dengan Madu Bayu Ruyu. Jangan marah. Baby. Baby. Assalamualaikum, kakak. Kakak! Kak, apa khabar? Akak sihat? Ayang, akak macam kurus sangat. Ayang tak jaga ke? Tak. Akak okey. Muka dia macam tu. Maknanya dia happy lah tu. Kalau mata dia terkelip-kelip, maknanya dia happy sangat. Yelah, mata akak terkelip-kelip. Terima kasih, Kak. Syukur. Alhamdulillah, akak boleh terima anak dalam hidup akak. Syukur. Syukur. Alhamdulillah. Yang! Yang! Kejap, kejap. Kak! Yang! Yang, bangun, Yang. Yang! Akak. Yang, kakak pinsan macam mana nak kahwin? Tak apa. Saya ada job. Cepat, Yang. Ambil borang, Yang. Alhamdulillah, dipermudahkan, Yang. Alhamdulillah, benda baik mesti dapat yang baik, Yang. Yang. Yang? Yang, kenapa, Yang? Kenapa? Nah. Surat apa ni, Yang? Bukan surat, Yang. Ini borang. Borang yang nak suruh you belajar masak dengan Chef Pak Tam. You sayang, eh? Yang nak kerja. Nah. Nah, salam. Kenapa tangan hitam ni? Hitam. Dah, saya pergi je dulu, eh? Yang. Yang. Hitam. Assalamualaikum, Rania. Rania. Assalamualaikum, Rania. Rania. Bib. Asal? Bawa aku jumpa Hana. Ha? Cepatlah. Sekarang. Kau ni, kejap aku ambil beg. Cepatlah, Bib. Kejap. Cepat. Apa ni? No. No, relax tau. Jangan buat kecoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb, duduk lah yang ambil menu dulu. Kan tak apalah, Beb. Terima kasih. Kenapa ni? Ada masalah ke? I nak minta tolong sikit dengan you ni. Sikit je. Tolong apa? I nak you jauhkan diri daripada Adi. Please. Tolonglah, I merayu sangat. Apa ni? Okey tak. Macam ni. Dia tahu yang Adi suami dia selalu datang sini, minum kat sini, jumpa kau. Kan? Memang betul pun kan? Kan? Yalah, memanglah selalu duduk sini, minum kat sini. Tapi kenapa apa yang salah ni? Memang salah lah sebab Adi tu husband I. Okey? Husband I. Hey! Husband I juga. Habis aku nak balik dengan apa? Apa yang salah minum kat sini? Hello, baby. Rindu I lah tu kalau I kan? Hah? Dia datang kedai you? Kompang di Palu. Pengantin baru. Kau ni tak panas tunggu. Mana cikgu ni? Sudah bersanding. Tersipu malu. Dahlah panas. Jadi ke tidak ni? Panas. Dahlah haus saya semua. Kompang di Palu. Bang. Cikgu minta maaflah. Hari ini kena cancel tuition. Cikgu tak apa-apa sihat. Cikgu okey tak ni? Nak ikut teman ke apa? Tak apa. Kau pingsan cari tu pun. Tak apa. Kau balik je. Cancel, kita buat hari lain. Betul ni?
Ya, betul. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Pengantin baru. Pengantin baru. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Sayang, gimana tadi? Oh, maknanya you tahulah I pergi mana tadi. Perempuan tu mengadu dekat you lah. I pergi restoran dia. Eh? Yang, dia bukan mengadu, dia bagi tahu yang. Yang tak payahlah you pergi restoran dia. Yang malulah. Ah, yang, I dengan dia bukan ada apa-apa pun. Tak. Sekarang ni you cakap dengan I, you bela dia ke apa? Tidak, sayang. I tak bela siapa-siapa. I sayang you, I malulah nanti, yang. Tak apalah, macam inilah. I tahu I tak pandai masak, tak macam wife orang lain kan. I tak sempurna tahu you. Kalau you tak suka I lagi, you cakap je senang terus terang. You nak kahwin dengan perempuan tu, you pergilah kahwin dengan perempuan tu I izinkan. Hah? Yang, senang punya nak kahwin dua, yang. I ingat susah sangat, you bagi. I. Ah, cubalah, cuba. Buat, berani, cuba. Ha? Ih, mantap orang cakap. Yang. Kawin betul-betul kan? Betul. Assalamualaikum. Boleh masuk ke? Waalaikumsalam. No, you tak boleh masuk. Eh, kenapa? Nah, tak boleh masuk. No, you tak boleh masuk. Please. Eh, I laparlah. I nak makan masakan ni tau. Okey, macam ni nak cakap ah. Wife you datang petang tadi. Dia tak bagi I rapat sangat dengan you. Look, I tak nak jadi punca you bergaduh dengan wife you pula. No, I tak nak. Alah, you ni fikir sangatlah. Wife I tu sebenarnya dia perempuan yang paling sporting sekali dalam dunia ni. Dia tak kisah pun selama ni I nak keluar dengan siapa ke, gimana ke, dia tak kisah pun. Eh, kenapa mulut you? Asal you Parkinson ke? Eh, kenapa you nak kiss I ke? Eh, janganlah, malulah. Ay, orang ramai. Eh, malulah I. Oh, yang! Ah, kat mana I letak tadi, eh? Cari apa tu, yang? Cari jambatan, sayang. Cari jambatan? Untuk apa? Untuk melintasi hati abang ke hati sayang. Oh, untuk melintasi. Cantik jambatan tu? Cantik sangat, yang? Ya. Jambatan dah roboh. Yang! Yang. Dah lah, Yang. Dah lah, Yang. Oh, nak kiss ya. Jambatan semua, ya. Jambatan dah roboh lah, Yang. Sayang, tidak, Yang. Jumpa kat rumah. Sayang, dengar. Yang, dengarlah dulu. Eh, bagilah saya cakap dulu sikit. Sikit je saya cakap dengan you. Bagilah saya peluang saya nak cakap dengan you, Yang. Sayang, alah. Yang. Yang, bukalah pintu, Yang. Yang. Sayang, bukalah pintu, Yang. Sayang, buka pintunya. Thank you. Yang. Saya tak tahu nak cakap apa lagi lah, you. Saya tahu. You tak boleh nak lupakan langsung perempuan tu kan? You masih cintakan dia, kan? Yang, apa you cakap ni? You buatlah keputusan yang terbaik untuk you. I terima. Lagipun I tahu perempuan tu lagi sempurna daripada I. Yang tak, you yang sempurna. I nak you seorang je yang betul. You jangan cakap banyaklah. You tidur kat bawah. Yang, bukalah pintu ni, Yang. You pun tahu I tak boleh tak ada you, Yang. I main-main je lah. Ayah! Tahu takut abang tak ada.
Ayah buat apa tidur bawah tangga ni? Dah you allow I, so tidur luar. I tidur bawah tangga. Malam ni tidur dengan you, Yang. I minta maaf lah, Yang. Buat sementara waktu ni, kita tidur asing-asing je lah dulu. Sayang, tak payahlah makan lama-lama. I tahu I salah, okey? I janji dengan you lepas ni, I tak buat lagi, eh? Ni pertama tampan ni semua you nak gimana ni? I nak pergi jumpa doktor. I tak apa-apa sihat dah. Lagipun hati I sakit. Jauh terbawa lukisan hatimu. Hilang mencari di mana kau pergi. Sayang. Dah, cuma I bawa you pergi klinik, eh? Tak apa, Yang. Tak apa. Yang? I boleh pergi sendiri. Lagipun I dah besar, I bukannya budak-budak lagi nak kena teman pergi sana, pergi sini. Kalau you tak ada nanti pun, I boleh berdikari lah. Yang? Macam mana, doktor? Keadaan saya? Okey, macam ni, Puan. Saya harap Puan banyakkan bersabarlah. Kenapa? Setelah saya buat pemeriksaan ke atas Puan, Puan cuma ada masa 7 bulan je lagi. Hah? Ya Allah. Memanglah bini kau marah, bro. Agak-agaklah. Lama benda simple je kot. Kalau bini aku pun bini aku marah. Perempuan lain, siapa yang tak marah? Alah, aku pergi kedai dia bukannya menggatal. Aku makan je kan. Gurau-gurau mana ada feel-feel cinta kawan-kawan kan? Eh, tak adanya. Tak payah percayalah muka ni. Ha, tak ada. Eh, lagipun, ha, Hana tu sebenarnya ada hati dekat you tu. Ada hati? Ha? Yang mana you tahu ni? Tahu. Dia sendiri yang cakap. Dia kata dia nak kahwin. Dia tengah bercinta. No pun tahu. Ha? You! You! You, okey. Okey, oh. Okay. Oh. No. I nak tahu sekarang. Tolong beritahu I sekarang. Okey, relax. Okey, tarik nafas. Oh, toleh. Boleh. Tolong, I nak beritahu. I nak you beritahu sekarang. Boleh, tarik nafas. Apa benda ni? Ah, toleh. Kenapa pasal I ni? Okey. Okey, I nak tahu sekarang betul ke you cinta dengan I? Ya, memang betul. I suka kat you. Tapi I tak cinta kat you. Hah? Apa ni? Tapi Rania cakap you cinta kat I. Babe. Tak, hari tu. Ingat tak? Hari tu masa kita borak, kau cakap kau nak kahwin kan? Lepas tu masa aku keluar dari kafe ni, aku nampak dia keluar dari kereta, jalan-jalan, pegang bunga bagi kat kau. Ya, mandai je. Bila cakap dah jangan masuk campur hal orang, tengok apa jadi dah. Babe, memanglah aku cakap aku cinta, tapi bukan dengan dia. Eh, apa ni? Tak faham. Tutup mulut. Oh, sorry. Kecil sangat. Okay. Habis sekarang bukan dengan dia, dengan siapa? Dengan orang lain lah, tapi bukan dengan dia. Kan aku cakap tunggu kad kahwin aku. Apa ni? Tak faham. Dah. Bro, aku minta maaf banyak-banyak, bro. Bini aku ni memang kau faham kan? Tak apa, Farid. Tak apa, Farid. Malu sikit. Okey. Okay. Malu sikit je kan? Okey. You kena tolong I. Tolong apa? Yang! Sayang, okey, you ikut I sekarang. Dari mana? I nak makan ubat tak? I tunggu you makan ubat. Okey dah, jom. Kejaplah, nak pergi mana ni? Cepat. Bag I! Ini dari mana? Cepat. You nak bawa I pergi mana ni? Yang, sekali je I nak bawa you ni. Please, nanti sampai tu you tengok, okey? Ya, tak naklah. Hantar I baliklah. Sayang, I tak minta you apa-apa lagi. I minta you ni sekali ni je untuk I, please. Hantar I balik. I tak nak ikut sakit kepala ni. Yang. Ini macam-macam tau.
Saya keluar. Mak, apa you bawa air datang masjid ni? Yang, dekat masjid ni lah saya menikah dengan you. Dekat sini lah saya berjanji dengan diri saya yang saya akan sayang you. Saya berjanji dengan mak bapak you yang saya akan sayang you sampai mati. Yang, dalam hati saya hanya ada you je, ya. Saya tak percaya lah. Dengan apa you buat kat saya selama ni, you nak saya percaya ke? Sayang. No. Tengok. You ajak dia datang sini buat apa? Anak balik. Yang, sabar dulu. Dengar dulu apa dia nak explain. Eh, apa pula saya nak kena tunggu ni? You nak minta izin dengan saya supaya you dapat kahwin dengan dia, kan? Saya dah dapat petanda lah you. Awal-awal lagi saya dah mimpi dah. You kahwin dengan dia tau. Hantar saya balik. Yang. No. Tak. Okey, Lu. You salah faham ni. Saya tak ada apa-apa pun dengan husband you. Ya, saya tak percaya. Okey? Saya tak percaya. No, memang betul dia datang kafe. Dia selalu makan atau minum kat situ. Tapi dia cuma lepak aje. Saya tak percayalah. Okey, wait. Boyfriend dengan kita. Yang. Bakal suami saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Isyu. Nanti jangan lupa datang ke majlis kahwin kita. No. I tetap tak percaya. Okey, I tak percaya. Yang. 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 I tak percayalah you. Dan satu lagi, ha, you jangan ikut I. Eh. Kalau you ikut I lagi, you tak jumpa I lagi dah lepas tu. Yang. Assalamualaikum, Ayang. Ai nak minta ampun dan maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Sepanjang ai jadi wife you, ai tahu ai tak pandai nak jaga you. Tapi ai cuba jadi wife yang terbaik untuk you. Dan ai tahu yang ai ni memang tak sempurna. You suami yang baik, penyayang. I love you, Ayang. Sempena hari lahir ayang ni, I ucapkan Happy birthday to you. Happy birthday to you, ayang. Happy birthday to you. Ya, you pergi mana, ya? I ada je lah, ya. Ayang, ay nak minta maaf dengan you, yang ay banyak buat salah dengan you. Ay asyik tuduh you bukan-bukan je, yang ay minta maaf. Sayang, salah yang ay yang salah, yang ay minta maaf, yang. Tapi ay memang sayang you. Ini apa ni, yang nangis-nangis macam ni? Orang tengok malulah. Yang, I ada surprise untuk you. Hadiah birthday, yang. Sudah, yang. Yang. Yang betul ke dia? Ai dah jadi papa lah ni. Ha? Ai dah jadi papa lah ni, yang. Ha? Yang, yang. Apa, apa? You tak boleh berdiri tu, yang. Nanti you sakit tu, yang. Ya Allah, ya Allah. Yang, terima kasih, yang. Hei, ai dengar sini semua orang kebong. Ai dah jadi papa. Oi, ai dah jadi papa. Kak, saya dah ada baby, kak. Kak. Oh, semua ada. Malulah orang tengok, yang. Biarlah, yang. Anak ai. Yang, jom, yang. Jom, balik, yang. Ai nak bawa you pergi sikit, yang. Ayang, kenapa dia nak bersalin ke? Cerita nak habis, sayang. Macam mana ni, yang? Biarlah cerita nak habis. Kita belum habis lagi. Eh, belum, eh? Saya nak bawa you pergi scan, yang. Tapi you pregnant, you tak boleh jalan, tau. Habis tu? Love you. Love you too. Bye-bye. Ta-da. Macam mana, doktor? Keadaan saya? Okey, macam ni, puan.
saya harap Puan banyakkan bersabarlah. Kenapa? Setelah saya buat pemeriksaan kat Puan, Puan cuma ada 7 bulan je lagi. Hah? Yeay! Puan ada masa 7 bulan lagi sebab Puan dah mengandung 2 bulan. Apa saya tanya pula?